Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Ibda Ines. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Treslinda, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Treslinda akan mengajak pemirsa untuk mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi pada siang hari ini mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini ramai lancar, persendatan kendaraan terjadi pada antrian memasuki traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Baik itu dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui jalur arteri maupun flyover Pasopati. Kita tinggalkan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Gereja Santo Petrus, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar, baik dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi, maupun dengan kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu Jalan Slamet Riyadi yang akan mengarah ke Jalan Dr. Ruhaidin. Dan pemirsa, meskipun lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan yang terakhir kita pantau dari Simpang Kenanten, Mojokerto, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah bypass Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Surabaya ataupun Madiun saat ini dalam keadaan ramai, di mana dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan angkutan barang. Hal ini perlu menjadi perhatian juga bagi pengendara roda 2 untuk tidak ugal-ugalan dan tetap mematuhi batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Sementara di Jalan Gempol Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Jayanegara dalam keadaan relatif lancar. Dan pemirsa, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Selamat siang dan salam presisi. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.